hari Jumat tanggal 17 November 2017 telah masuk cerai gugat atau gugatan cerai yang diajukan oleh Ririt Sarita binti Abdul Mukti yang diwakili oleh kuasanya yang bernama Roni Sapulete melawan Faisal Haris bin Arta Kusuma. Nah, gugatan perceraian sudah kami ajukan. Gugatannya tanggal 16 tapi diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu tanggal 17 November. Namun berjalannya waktu, kemudian ada proses-proses yang dilakukan oleh suaminya, maka dengan pertimbangan klien kami, Ibu Sarita, meminta agar gugatan itu dicabut dulu. Come close to me. I whisper in your ear the things that we could be. I'll drown us in the... Mas Haris itu masih sangat menyayangi Bunda Sarita sampai detik ini. Mas Haris sangat menghormati, sangat mencintai, sangat menyayangi Bunda Sarita. Tidak ada satu kalimat pun Mas Haris mau pisah dari Bunda Sarita. Oh,